sampai sini ya. Bu, Bu Aisyah, gimana cara tahunya kira-kira suami saya selingkuh apa enggak? Enggak usah cari-cari tahu. Bu, siapa yang masih suka kalau suami tidur dibuka HP-nya? Itu bikin salah sendiri tuh. Bikin sakit sendiri, enggak usah, Bu. Atau ada istri, "Papa, ya, Mama minta tidak di password." Dia bisa HP satu tidak pakai pin password, ada HP satu lagi. Jangan main-main. Enggak usah main kayak gitu. Itu masuk kategori main kasar. Bilang sama Allah, "Ya Allah, saya yakin, saya mempercayai suami saya, kami saling setia. Namun ya Allah, beri petunjuk padaku apabila dia terjadi penyimpangan." Beri petunjuk. Apa yang terjadi? Itu tahu-tahu itu HP yang ada passwordnya bisa kebuka loh. Banyak loh kisah-kisah begitu. Banyak kisah-kisah istrinya tahu suaminya selingkuh dari petunjuk itu. Bayangin itu HP suaminya ada pin passwordnya, si istri nggak tahu, tiba-tiba kebuka, udah chattingannya. Itu petunjuk. Dan jadikan itu data untuk kita mengkonfirmasi pada pasangan kita. Tidak dibiarkan. Ya, kalau perlu screenshot. Kalau ibu nggak tahu caranya, ibu catat chattingannya. Karena saya tahu yang umur-umur sama kayak saya lahirnya tahun 60-an itu zaman mencatat. Setiap dia curhat dia catat. Di mana? Diary. Makanya tapi kalau udah era 80-an kan dia enggak pakai dicatat, dia screenshot, ya. Iya, ada ibu-ibu yang begitu tuh. "Ya gimana screenshotnya ya? Gimana ya? Udah sampai nangis. Gimana ya?" Tapi ada yang pintar, "Biarin gua catat." Untuk apa coba? Untuk waktu konfirmasi, kita ucapkan kalimat itu yang ada, tapi jangan yang lama-lama ya, yang terbaru aja. Karena bapak-bapak udah lupa chatting yang lama. Yang terbaru, "Mas, punten maaf. Kamu bilang apapun, aku terlanjur baca chattingan seramu. Betul kan kamu bilang begini, 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 betul kan?" Itu yang menjadi data bahwa kita bukan cemburu buta. Betul kan? Dan perempuan itu mengatakan begini, begini, betul kan? Kenapa? Ada catatan kita. Itu untuk menjadi data kita kepada suami ini. Dan suami tahu bahwa ini bukan sekedar cemburu buta. Dia langsung, "Astagfirullah, lupa di delete." Tapi Bu, demi Allah, Allah yang maha melihat dan menciptakan, 3 tahun saya konseling soal perselingkuhan, hampir 100% semuanya karena petunjuk. Jadi bukan istri yang kepo, bukan. Kalau istri yang kepo yang setiap hari suaminya datang, buka-buka passwordnya. Itu udah sakit duluan. Sebelum terselingkuh, sudah terselingkuh duluan. Kenapa? Karena dia terlalu kepo. Enggak usah begitu. Kenapa? Bu, zaman sekarang omongan-omongan di chatting, terkadang kita enggak kuat dengernya. Benar Bu, ibu pernah baca WA chattingannya anak-anak? Lainnya anak-anak? Maaf nih, maaf. Tulisannya, "Jir, me ego lu." Bu, kalau kita bukan zamannya, kita menganggap ini kasar banget. Itu temannya anak saya, ya. Dia tanya di line anak saya, "Aisyah mana tuh Aisyah?" Itu kalau kita nggak paham tentang era mereka, bisa banting HP nih. Siapa temanmu yang begitu? Wah,
Gak usah. Kenapa? Itulah era mereka punya cara dialog begitu. Kita juga dulu begitu. Bapak saya marah kalau saya ngomongnya begini, kagak mugu agak pagah-pagah sih Gi. Siapa era itu? Sagayaga maga ugu pegar gigi. Kegemana naga? Yo. Itu ngomong era itu sudah sangat ya tidak sopan. Ngomong apa kamu? Wah. Terus saya siasati ngomongnya kayak gitu, tapi awalnya dikasih al. Al sayagayaga, al maga ugu, al pergegigi. Jadi dia pikir saya bahasa Arab. Gak kalah siasat, tapi itu eranya. Apa bedanya dengan teman anak saya ngomong di chatting di line, si Aisyah mana? Lagi ngapain tuh dia, kan gitu. Sama dengan ya teman saya panggil saya nama bapak saya. Dahlan, Dahlan, Dahlan. Pernah era itu? Pada saat itu untuk orang tua kita itu sudah sangat gak sopan. Paham ya Bu? Makanya gak usah terlalu kepo. Nanti ibu gak ngerti udah pingsan duluan. Nah, sama dengan HP suami, minta Allah kasih petunjuk. Ini yang jalan nih sinyal. Allah kadang kasih petunjuk. Sing. Lagi jalan-jalan ke suatu tempat, ya. Bukan mal biasa, pergi ke suatu tempat, lihat mobilnya di situ. Hah? Teng 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 teng. Teng 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 teng. Bersikaplah senang dulu. Hah? Ada suami aku. Ibu langsung doa, ya Allah, mohon petunjuk-Mu ya Allah, saya masuk atau jangan. Diam dulu, itu minta petunjuk. Rasanya, masuklah. Itu juga petunjuk. Atau ada yang dapat petunjuk dari mimpinya. Tapi jangan asal mimpi. Mimpi yang bisa dianalisa itu ada dua. Kalau saya pernah belajar sama Abi Maki atau Abi Maki ajarkan saya, biasanya range-nya setelah jam 12 malam sampai menjelang jam 4. Ya, itu bisa dianalisa. Kalau ahli ilmu neuroscience mengatakan gini, mimpi yang bisa dianalisa karena itu sebuah petunjuk adalah sepertiga bagian yang akhirnya, akhir dari mimpi. Kalau ibu tidurnya 6 jam, maka yang 2 jam terakhir itulah mimpi itu bisa dianalisa atau bisa menjadi sebuah petunjuk yang di sepertiga terakhir. Makanya kadang ibu pernah gak mimpi buruk terbangun? Kan itu pasti yang sepertiga terakhir. Nah itu bisa dianalisa. Tapi daripada susah-susah ibu cari ilmu tafsir mimpi karena masih jarang, ya mending ibu langsung tolak bala. Apa? Mimpi buruk, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan ingat apa? Meludah ke kiri. Nah, maka tolong suami tidur di kanan. Karena kita paling sering kena mimpi buruk. Ya, supaya apa? Dan kita mohon lagi pada Allah, ya Allah, apakah ini petunjuk-Mu? Seandainya ini petunjuk-Mu, ya, jelaskan lagi. Tapi kalau ini bisikan setan, jauhkan, kan gitu. Paham ya Bu? Bedakan dengan kalau ibu terus-terusan berpikiran negatif. Kalau ibu terus-terusan berpikiran negatif, maka pikiran itu yang jalan. Terjadi. Suami datang, kita tahu dia sekretarisnya baru. Lulusan ASMI. Tahun 2018. Baru banget kan? Mulai kita setting, tuh kan pantas, pantas, pulang malam terus katanya rapat-rapat, pasti itu, kan? Kita kalau negative thinking selalu kalimatnya, pasti itu, hati-hati, keseringan atau terlalu lama berburuk sangka, itu keluar dari tubuh kita, menuju orang yang kita buruk sangka, dan terjadi. Paham ya Bu?
yang dilarang buruk sangka. Untuk itu, bedakan buruk sangka dengan firasat. Paham ya, Bu? Kalau buruk sangka selalu diawali memikirkan tentang orang itu. Dan kita terstimulasi emosinya. Ya. Tapi firasat, kita lagi gak mikirin, tiba-tiba cung, ada dalam bayangan kita. Itu firasat. Itu pun tidak boleh langsung percaya, langsung doa. Ya Allah, kalau ini firasatmu, perjelas. Astagfirullahaladzim. Kalau ini buruk sangka, hilangkan. Kalau buruk sangka, setelah kita doa dan istighfar, hilang. Petunjuknya apa? Bayangan tadi. Tapi kalau itu firasat, muncul lagi. Tapi dua kali juga, masih belum boleh dianggap itu firasat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kalau ini petunjukmu, ya, lebih jelaskan lagi. Tapi kalau ini pikiran burukku, jauhkan. Udah, terus ibu lagi ngapa-ngapain, kepikiran lagi, sudah tiga kali kan? Ini gak boleh diabaikan. Ini yang disebut firasat. Paham sampai sini, Bu? Bedanya firasat dengan berpikir negatif. Ya, sekali lagi, Ibu. Pada saat kita rajin beribadah, meningkatkan ibadah kita, maka cakra kita ini sangat sensitif menangkap vibrasi getaran dari anak kita dan dari pasangan hidup kita. Ya, tetapi untuk membedakan buruk sangka atau bukan, itu ya Allah, apakah ini firasat atau pikiran buruk? Paham ya, Bu? Berapa kali mintanya? Tiga kali. Namun sebelumnya, sebelum tiga kali berturut-turut, tetap doa tolak bala. Ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Jauhkan kami dari hal ini. Entah itu firasat ataupun pikiran buruk. Paham sampai sini, Bu? Kenapa? Kalau pikiran buruk terus-terusan, bahaya, Bu, kejadian. Itu makanya, kalaupun sudah, pun sudah, ya, terjadi kejadiannya, tetap kita disuruh berlemah lembut. Sama Ali Imran 159, masih ingat? Ya, maka karena rahmat Allah, ya, maka berlemah lembutlah pada mereka. Mereka itu bukan hanya anak, tapi pasangan hidup. Ya, karena kalau engkau keras dan berhati kasar, maka mereka menjauh darimu. Bu, kalau suami sudah kena pelakor orang, kita tetap keras dan berhati kasar, dia tambah menjauh. Anak juga begitu yang kena narkoba, yang kena LGBT. Tapi Allah tahu kita terluka, maka sambungan ayat itu, maka maafkanlah mereka. Ibu harus ngomong, astagfirullah ya Allah. Ya Allah, astagfirullah ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah, saya maafkan ya Allah. Harus disebut ya. Dan mohonkan ampun baginya ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Baru dan bermusyawarahlah pada mereka untuk segala urusan. Baru aja ngomong. Paham ya, Bu? Kalau ibu pun mau konfirmasi hasil penemuan ibu di HPK atau dimanapun, ya, ibu mau konfirmasi pakai Ali Imran 159. Ya Allah, astagfirullah ya Allah, mohon rahmatmu ya Allah untuk aku lemah lembut. Saya maafkan dia ya Allah, suamiku ya Allah, Fulan bin Fulan ya Allah. Mohon ampun baginya ya Allah. Mungkin dia belum pernah ikut taklil ya Allah. Makanya gak tahu kalau zina itu sangat bahaya. Baru kita musyawarah, insya Allah, Allah akan memberikan hidayah, taufik dan hidayah pada pasangan hidup dan kita juga. Oke? Baik ya, Bu. Topik hari ini sebetulnya hanya untuk bila terjadi. Kalau pencegahan, semua kajian oleh ustadz-ustazah kita di sini itu pencegahan. Untuk kita tetap jadi wanita istri yang bijak dan soleha. Kalau hari ini hanyalah paparan, beginilah kalau suami kita tergoda pelakor, pelakor itu apa, apa pikirannya pelakor, dan bagaimana kita harus mengatasi atau bersikap. Oke? Iya, jadi ini sebuah wawasan saja, ya? Ya. Alhamdulillah. Baik, ya. Saya mohon maaf lahir batin, ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.